SDM menuju Wonosobo sekarang dan menjadikan desa dan kelurahan kami perilaku hidup bersih dan sehat. 5. Semoga dengan kami ini penyerahan selanjutnya. Penyerahan sertifikat selanjutnya kepada Kelurahan Wonosobo Barat. Sekali lagi, siap tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya meridhoi dan memberikan kemudahan setiap langkah yang lagi kami sampaikan. Terima kasih dan tentunya saya mohon maaf. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.